Halo, jumpa lagi saya Miran Pandian di Toko LM Gunung Mas Indah Kupang NTT. Biasa, NHK helm yang sang juara. Kali ini saya menginformasikan helm yang baru laku. Sorry ya, hampir 4 hari ya saya tidak bikin YouTube. Biasanya hampir setiap hari saya buat YouTube, tapi kali ini saya baru bikin YouTube. Karena maklum, baru kali ini ada penjualan dan ada yang beli. Banyak yang tanya, ya mungkin keadaan atau situasi gimana. Jadi baru satu yang baru deal sama saya. Oke, di samping saya ini adalah NHK GP1000 ya, yang million ya, ini yang coraknya yang hitam merah yang racing concept. Ini udah racing concept RK. Jadi ini dia pakai spoiler yang bening ya. Kemudian ini saya sudah upgrade pakai stiker Valentino Rossi 46. Jadi saya bikin new concept lebih fresh, ada 46 di samping dan juga di samping sini ya. Dan juga ada logo Pinlock versinya kuning. Soalnya Rossi lebih kental dengan warna kuning. Kemudian ada VR46, saya sengaja kasih logo yang starlight supaya kalau ada cahaya mobil dari samping ini ada nyala, jadi orang bisa tahu ada cahaya pantul. Di depannya ada tribo di Chihuahua, slogan gengnya Rossi. Kemudian logo Oakley ya, kuning orange. Kemudian saya sudah aplikasikan ini kan flat pisau, kaca yang import, dan kemudian dipasang anti-fog merek Pinlock dari Netherlands atau Belanda ya. Helm ini udah teknologi double pisau ya, dan simple, gak ribet. Bisa teman-teman lihat ini spoilernya saya belum tempel, saya cuma kasih isolasi di atas untuk nahan dudukannya saja. Ini masih ada segel isolasinya, nanti ada yang mau beli nanti bisa langsung dibuka sendiri. Oke, ini pembelinya siapa? Saya belum beritahu ya. Ini namanya Kakak Arif, Paulus Arif Raga ya. Dia di NTT, posisi di Kelurahan YOT, Kecamatan di Alok Timur, Kabupaten Sika. Terima kasih Kakak Paulus yang sudah beli di saya helm NHK GP1000 million racing concept ini. Oke, sebentar saya mau packing, saya mau kirim. Ya, teman-teman yang minat bisa WA saya di 0852 592 77775. Oke, yang minat langsung atau kunjungi Instagram saya benyamin_pandean_nhk. Saya tunggu komen Anda, dan ada yang mau tanya silakan. Ya, semoga serius semua waktu tanya, jangan PHP saya ya. Saya usahakan tanya di JNT, ongkos kirim semua. Lalu saya udah tanya ongkos kirim, pada hilang semua. Ya sudah, mau gimana lagi ya. Dari antara 100 orang, amin lah, pasti ada 1 atau 2 orang yang lebih serius untuk belanja saya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol like, jempol buat saya, dan tekan tombol notification. Terima kasih, bye.